الحمد لله الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وعاجل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزيام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فادخلوا الجنة بسلام وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita selalu berusaha menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Sungguh berbahagialah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan takwa kepada-Nya. Mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, sungguh rugi dan menyesal orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat zalim dan maksiat terhadap-Nya. Mereka inilah orang-orang yang sangat rugi karena selalu mengingkari perintah dan melanggar larangan-larangan-Nya. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, dilipat gandakan amal kebajikan kita dan berbagai kelebihan dan keistimewaan lainnya. Di antara kelebihan dan keistimewaan di bulan Ramadan dapat memberikan cahaya pada saat kita berada di alam kubur dan pada saat kita berada di hari kiamat nantinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya, yang dua cahaya itu dapat menutupi dua kegelapan. Hadis qudsi tersebut berbunyi, Inni a'taita ummata Muhammad nuraini kaila yadurruhum zulumatani ma nurani ya Rabbi nurul Ramadan wa nurul Quran madha zulumatani ya Rabbi zulumatal qubri wa zulumatu yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku berikan kepada umat Muhammad dua cahaya guna untuk menutupi dua kegelapan, kata Nabi Musa. Apa dua cahaya itu ya Rabb? Jawab Tuhan,
cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu Nabi Musa melanjutkan pertanyaan kepada Tuhan, apa itu dua macam kegelapan ya Rob? Dijawab Tuhan, kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis kudsi tersebut, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Nabi Musa bahwa umat Nabi Muhammad akan mendapatkan keistimewaan dan keberuntungan dalam menghadapi situasi yang mencekam dan menakutkan, yaitu pada saat di alam kubur dan pada saat di hari kiamat yang diselimuti dengan kegelapan. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk menghadapi kegelapan tersebut dengan memberi cahaya, dan cahaya itu datang dari Ramadan dan Al-Qur'an. Kehadiran cahaya Ramadan dan cahaya Al-Qur'an akan dapat kita raih apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang tidak lama lagi akan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam, dan mengambil keberkahan dan fadilah dengan mengisi berbagai amaliah-amaliah lainnya. Dan Al-Quran betul-betul kita jadikan sebagai petunjuk dan pegangan dalam hidup kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita sehari-hari dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab La'alli Masnunah menerangkan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kapan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kapan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kapan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permedani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tabihul Ghafilin mengatakan, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur,
hendaknya ia melakukan empat hal ini, karena inilah yang kelak akan menjadi penerang dalam kubur. Yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu. Sholat merupakan amal pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dikatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati min amalihi sholatu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sungguh amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Yang kedua, sedekah. Setiap insan dianjurkan sedekah menurut kemampuannya. Sedekah tidak harus selalu dengan materi. Sedekah bisa dalam bentuk apapun, seperti menolong orang, mengajarkan ilmu agama dan sebagainya. Selain itu, sedekah yang manfaatnya masih mengalir bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia dan akan menjadi amal jariah tersendiri dan penerang dalam kubur bagi si mayat. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa salasin, sadaqatin jariyah wa ilmu yantafa'u bihi waladun salihun yad'u lahu. Jika meninggal anak cucu Adam, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyaklah Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat dan di alam kubur. Ia datang sebagai penerang di alam kubur sekaligus penghalang dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah safian li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Yang keempat, perbanyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman hafifatani alal lisani sakilatani fil mizani subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan, yaitu dengan membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sisa umur kita yang masih ada dan dengan kemampuan dan kesehatan yang diberikan kepada diri kita, sudah sepantasnya kita meningkatkan ibadah kita, karena apabila waktunya tiba hari penyesalan, tidak akan bisa lagi kita kembali ke dunia. Kegelapan diselimuti ketika kita meninggal dunia. Apabila ajal tiba, maka mata kita akan tertutup dan akan dimasukkan ke dalam kubur. Malaikat akan bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa imammu, dan sebagainya. Jika ada amalan, tentu kita bisa menjawabnya. Namun jika Al-Quran saja kita tidak membacanya, maka jangan berharap kita bisa menjawab pertanyaan siapa imammu. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai imam,
petunjuk dan pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita introspeksi diri masing-masing, sampai sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi kematian. Mudah-mudahan dengan bekal ibadah yang kita siapkan, kita akan terbebas dari kegelapan di alam kubur, dan kita akan selalu mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dengan dimasukkannya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من تقى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنزل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الرعية والرعية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. صلى الله عليه وسلم.